Okay, selamat petang, nama saya Lau. Okay, hari ni kita macam biasa kita nak pergi ambil kereta dekat Norport. Dan kereta ni sampai daripada Jepun. Segala-gala kenderaan yang sampai daripada Jepun kita memang daripada Norport. Okay, dan ramai yang menunggu ni adalah untuk kereta ni, pasal kereta ni adalah camper van. Okay, camper van yang kita beli daripada Japan Auction dengan harga dia sangat murah berbandingan dengan dulu. Okay, kalau anda nak tengok betul-betul, boleh datang dalam ni 2 hari, datang kat showroom kita dan tengok macam mana camper van ni rupanya macam mana tu. So kalau anda berminat, bolehlah datang. Okay, kalau anda berminat, anda boleh datang dengan secepat mungkin. Dan I boleh bagi sedikit tips, camper van ni agak murah kerana kita beli dekat Japan Auction. So harga dia kita dapat dengan bandingan dengan dulu, memang dapat yang lagi murah lah. Okay, dan beberapa hari ni kita memang busy pasal nak keluarkan kereta. Dan apa dia, nak semua dah didaftarkan kereta-kita, dan customer pun datang ambil semua dah. Okay, ikut video aku dan aku nanti akan beritahu berapa harga yang kita nak jual ni setelah camperman ni sampai kat Malaysia. Okay, sekarang kita on the way pergi daripada kedai saya pergi kat Norport dia, agak dekat saja, dalam 15 minit boleh sampai dah. So sama juga seperti biasa, kita tunggu folder kita bawa keluarkan kereta kita daripada port dan kita akan menunggu di luar. Sudah. Saya pujuk dia suruh bagi tu bel fire kat dia, jumper lah. Lepas tu dia tak nak bagi. Oh. Tak ada lah. Okay lah, aircon semua sejuk lah. Okay, okay, thank you lah. Ni adalah yang baru sampai. So depan sarung mungkin dah tercabut dah. Nanti kita buat balik. So kita boleh tengok lah. Ni yang spek original sampai daripada Jepun ni. Kita boleh nampak. So untuk ni adalah camper van dan tandas tidak ada dekat belakang. Tapi kita ni siap dengan spek yang semua adalah battery system belakang, dengan benda-benda dia lain. Okay, harga dia lebih murah compare daripada dulu, pasal ini kita beli daripada auction, cakap terang-terang. Dan kita boleh tengok balik lah depan. Siap kereta ni dengan body kit. Okay, kejap lagi kita akan bawa balik dan kita tengok lah apa yang dalam perjalanan kita. Okay, sekarang kita on the way balik kedai. Dan ni adalah actual mileage tu. Aircon memang sejuk. Kita ni power ni kalau 3 liter ni. Bijak je terus pergi lah. Okay, sekarang kita on the way balik kedai. Dan rasa bawa ni memang selesa lah, pasal 3 liter kan. Kita ni memang power dia pun cukup. Okay, okay, sekarang kita balik dulu dan kita ambilkan video yang lebih detail dekat kedai. Ni adalah speed yang kita bawa ni. Ni adalah bahagian dalam. Okay, kita dah sampai kat office. Dan ni adalah bahagian luar ni. So kita buka belakang. Ni adalah bahagian dalam. Belakang boleh tidur sangat 2 hingga 3 orang, tak ada masalah. Dan boleh jadikan satu kerusi sama ada satu meja tengah ni. Okay, dan sebelah tepi ni, sebelah tepi ni kita boleh nampak ni adalah bahagian dalam dia. So atas kita boleh letak sikit barang lagi, dan running aircon pun ada juga masa kita bergerak. Okay, harga yang kita ambil adalah RM65,000. Okay, kalau anda berminat boleh datang kat showroom kita dan tengokkan camper van ni.